Hah? Aduh, pusing dulu deh. Aduh, mau ngambil lagi nih pakaian. Aduh, pinggang gue. Aduh, mau ngangkit spray. Gimana nih, ngangkit spray dulu ah. Klik subscribe ya. Nih, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Hore! Baru pulang nih dari rumah dokter. Ternyata bayinya sehat. Tapi katanya anaknya kembar. Seneng loh mama anaknya kembar. Nih hasil USG-nya. Waduh, kembar 3. Mama kira kembar 2. Ternyata hasil USG-nya kembar 3. Nih hasil USG-nya kembar 3. Duduh, cabang bayi kembar 3 ya. Mantap, mantul, enak banget, kembar 3. Tapi kata dokternya, kalau mau lahiran normal itu harus banyak-banyak bergerak, bersih rumah, sama banyak-banyak ngepel. Ya udah, mau ngangkit pakaian dulu, soalnya kan harus banyak bergerak. Oke, mau ngangkat pakaian dulu ah. Sabar ya, kita beres-beres rumah, tinggal rumah mama. Kotor, berantakan, jadi harus rajin-rajin, kan? Ini kan pals. Pakaian banyak banget. Pagi-pagi nyuci, sore-sore nyuci, siang-siang nyuci. Kerjaanku nyuci terus. Banyak banget nih, aduh. Ini setiap hari beli baju, jadinya bajunya banyak. Udah banyak bingung mau pakai baju apa. Kalau dicuci begini makin banyak cuciannya ya. Kenapa? Udah kering padahal tadi malam nih nyucinya. Aduh, ini masih basah. Gimana nih? Pinggangku, pinggangku. Aduh, pinggangku, pinggangku, pinggangku. Sakit banget. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Terusin dulu deh. Aduh, mau ngambil lagi nih pakaian. Aduh, pinggang gue. Aduh, mau ngangkit spray. Gimana nih? Ngangkit spray dulu ah. Sakit. Waduh, kenapa ibu-ibu ini? Kita kasih tolong pertobaan pertama. Bu, 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 kenapa bu? Aduh sakit banget. Aduh, sakit banget. Aku kepleset. Ayo, masuk pelan-pelan. Nanti kita bicaranya. Ayo, bu, ayo. Aduh. Ayo, bu, ayo. Duduk, bu, duduk, duduk. Aduh. Ini bu, kenapa tidak?
tidak apa-apa kan? Aduh, saya sepertinya mau melahirkan. Aduh, aku bantu ya, Bu ya. Aduh, kau ya bantuin aku ya. Begini, Bu. Gimana, Bu? Dorongnya, Bu. Aduh, dorong pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Oke, gini, Bu. Iya. Ayo, Bu. Aduh, sakit. Sakit, tolongin aku. Anakku, ini anaknya Bu. Anaknya taruh di kursi. Anaknya beneran kembar tiga. Makasih ya Pak, udah bantu saya tadi pingsan di teras. Anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik Ibu. Oh iya, makasih. Makasih ya Pak, murah rezeki, sehat selalu, lancar. Semoga istri Bapak di rumah tambah cantik ya Pak. Amin.